Okay. Baik, seperti kita ketahui, angkutan lebaran, OSCO angkutan lebaran akan dimulai tanggal 26 Mei sampai dengan 16 Juni 2019. Termasuk juga dalam memberikan pelayanan angkutan lebaran 2019 ini. Ya. Ada 80 stasiun yang dilayani, dan satu stasiun adalah kita uji coba. Ya. Nanti dimulai minggu kemarin sudah dilakukan uji coba untuk memberikan pelayanan angkutan penumpang KRL di stasiun Midland, ya, Midland Pelabuhan Bukti, ya. Jadi sekarang yang dilayani adalah 80 stasiun. Tetap seperti hari-hari biasa, tidak ada pengurangan jumlah perharinya. Tetap kami lakukan, kami operasikan 938 perjalanan KRL. Ya. Untuk memudahkan para penumpang yang menggunakan KRL, kami menyiapkan 196 loket manual, 236 vending mesin, dan 28 loket portable. Jadi sesuai kebutuhan, ya. Manakala ada tumpukan penumpang di salah satu stasiun, maka kita akan lakukan pemasangan loket portable. KCI mempersiapkan 28 pos kesehatan dan 96 tenaga paramedis, ada dokternya di Tanah Abang, ya. Kemudian personil keamanannya sebanyak 4.092 personil keamanan, itu terdiri dari BKO Marinir, dari PKD, dari pengawalan, ya, pengawalan kereta. Itu sebanyak 4.092 personil disebar untuk di 80 stasiun. Kemudian yang baru juga tidak hanya di KAI, ya, kalau tahu di KCI.